Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Ashabul Kahfi secara detail. Nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami kisahkan kepada wahai Muhammad cerita tentang Ashabul Kahfi ini dengan sebenar-benarnya. Ya, bahwa mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman. Wazidnahum huda, dan kami tambah untuk mereka hidayah. Wazidnahum huda. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang ke-13, nahnu naqussu 'alaikum. Kami yang langsung menceritakan tentang Ashabul Kahfi. Karena orang-orang Yahudi membuat teka-teki, coba tanya dia, kenal enggak tentang kisah para pemuda? Ya, maka Allah menjawab, kami yang menceritakan langsung kepada Nabi Muhammad. Jadi bukannya melalui malaikat Jibril. Apa bukannya jin, bukannya pendeta, bukan malaikat, bukan yang lain-lainnya. Tapi nahnu, kami lah yang menceritakan hal ini langsung kepadamu. Ya. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka ini adalah fityah, sekelompok pemuda yang beriman. Ya. Jadi mereka para pemuda, dan memang dalil bahwa para pemuda itu mereka lebih mudah dalam menerima dakwah. Ya, para pemuda lebih mudah dalam menerima dakwah. Siapa sekarang? Iya. Berbeda dengan orang tua yang biasanya mereka bersikukuh dalam mempertahankan keyakinan tradisi nenek moyang. Orang tua itu sudah terikat dengan tradisi. Berbeda dengan orang muda, anak-anak muda. Kalau orang tua sudah terkekang dengan tradisi yang mereka jalani, sekalipun tradisi itu sesuatu yang salah. Makanya mereka untuk mengubah tradisi yang sudah berlaku rasa berat dan sulit. Iya. Lain hanya dengan anak muda. Karena anak muda itu biasanya suka dengan sesuatu yang baru. Suka dengan sesuatu yang baru. Ya. Buktinya ketika ajakan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anak-anak muda lah yang lebih dulu menerimanya. Termasuk yang pertama-tama masuk Islam itu rata-rata anak muda, seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdul Rahman bin Auf, Arqam bin Abi Arqam. Ini adalah semuanya para pemuda. Ada pun orang tua yang tidak beriman seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Sulit bagi mereka untuk berubah. Kenapa? Karena orang tua itu egonya lebih tinggi. Iya, mereka tidak mau berubah dari tradisi yang sudah mereka jalani, dan mereka merasa nyaman dengan tradisi itu sekalipun besar. Iya. Nah, jadi itu faedah yang disebutkan tentang innahum fityatun amanu bi rabbih. Mereka adalah para pemuda yang beriman, para pemberani yang berani mengadakan perubahan, berani melawan arus selama mereka meyakini bahwa mereka di atas kebenaran. Hadza siratun mustaqim.